Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Puluhan mobil dan truk angkutan barang terjaring razia tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin Selasa siang. Armada angkutan itu melakukan pelanggaran dokumen KIR yang sudah habis masa berlakunya. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polresta Banjarmasin menggelar razia armada angkutan di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Selasa siang. Sasaran razia yakni mobil dan truk angkutan barang yang keluar dan masuk kota Banjarmasin. Dalam giat pemeriksaan itu, petugas mengamankan puluhan mobil dan truk angkutan yang kedapatan melangsir lantaran izin dokumen KIR telah habis masa berlakunya. Ini kan harinya ada 40. Ini penindakan. Baik mobil kecil, pickup, ataupun mobil besar, truk-truk. Pelanggarannya apa aja, Pak? Kebanyakan di KIR dan juga bagian TNK dan SIM. Tidak hanya bentuk pengawasan terhadap kelengkapan surat-menyurat dan jam operasional truk melintas di jalan nasional, giat kali ini juga sebagai ajang sosialisasi Jero Odol. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.